Proses peralihan kuasa di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berjalan penuh harmoni. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah hari ini memulakan tugasnya sebagai Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Katanya nilai insani yang tinggi menjadi visi utama melalui kementerian ini. Ketibaannya di lobi kementerian dimulai dengan upacara clock-in yang disaksikan lebih 200 kaki tangan kementerian. Ia disusuli majlis penyerahan nota serah tugas oleh bekas menteri Datuk Seri Rohani Abdul Karim yang disaksikan Ketua Setiausaha Datuk Suryani Ahmad serta majlis pengurusan tertinggi. Dalam sidang medianya, Datuk Seri Dr. Wan Azizah memberi jaminan skala dasar yang baik akan diteruskan termasuklah program permata. Mana-mana program dari kementerian kita akan teruskan dan kita kalau boleh kita tambah baikkan. Tetapi kita mesti juga buatkan muhasabah diri lah. You got to do all your audit and see whether it's cost effective or you know is there are certain things that you can improve on. Itu mestilah kita ambil kira. Bercakap tentang caruman kumpulan wang simpanan pekerja untuk golongan suri rumah, Dr. Wan Azizah yakin ia bakal dilaksanakan seperti yang dijanjikan dalam janji 100 hari Pakatan Harapan. Saya akan bertemu dengan CEO KWSP. Sebab mekanismanya mesti kita betulkan dengan cara mana, siapa yang layak, siapa yang bagaimana kita nak beri. Sebab 2% adalah daripada gaji suami. Ya? Dan kita ada juga fikir juga kan, kalau isteri nombor 1, 2, 3, adalah kan kalau yang Islam kan. Jadi itu mekanismanya kita akan kaji dengan mendalam. Kerana ini juga melibatkan dana kerajaan RM50 kepada siapa yang sepatutnya layak menerima. Sejurus sidang media di pejabatnya, pada Khamis, beliau kemudiannya mempenguruskan mesyuarat pasca kabinet yang pertama diikuti taklimat permata.